berbicara sambung yang lepas dia berbicara perkara yang membatalkan solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi kita masih lagi berbicara di peringkat awal lah. Peringkat awal lagi kita berada di perkara yang membatalkan solat yang kelima. Berada dalam perkara yang membatalkan solat yang kelima, iaitu melakukan perbuatan secara berturut-turut. Secara berturut-turut pada uruf sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga kali. Jadi dia melakukan perbuatan itu secara berturut-turut sebanyak tiga kali. Itu yang kelima. Kalau kita ulang balik, yang pertama yang ulang balik. Yang pertama perkara yang membatalkan solat ialah berkata-kata dengan sengaja. Dia bercakap tu dengan sengaja. Ketika dia sedang solat, dia keluar perkataan tu dengan sengaja. Perkataan yang keluar tu dengan sengaja ialah dua huruf atau lebih. Keluar perkataan tu dua huruf atau lebih dengan sengaja, maka batal solat dia. Batal solat yang lepas kita dah berbicara apa ni yang lepas. Dia tanya soalan yang lepas, dia kata bagaimana kalau seseorang itu berdaham? Berdaham batal tak solat? Dia tanya soalan. Berdaham batal tak solat? Dia kata jikalau ia berdaham, saja-saja berdaham, maka berdaham itu dia panggil keluar huruf. Berdaham tu keluar huruf. Dia saja-saja berdaham, dia gagahkan diri dia saja-saja berdaham, maka berdaham itu membatalkan solat. Membatalkan solat. Berdaham itu membatalkan solat jikalau berdaham itu sengaja. Tetapi berdaham itu kerana kesukaran membaca, kesukaran nak baca, kesukaran ia membaca yang rukun, maka dia terpaksa berdaham. Jadi bila baca surah Al-Fatihah nak baca At-Tahiyah, berdaham tu kerana kesukaran, maka berdaham itu dimaafkan. Tu. Ataupun kerana gatal atau terlalu sakit tekuk dia. Kalau tidak berdaham tu sangat sukar. Kerana keuzuran, kerana ada kesukaran, maka ketika dia berdaham itu berdahamnya dimaafkan. Tengok keadaan dia berdaham tadi. Dengan bagaimana? Jadi keluar suara dengan sengaja. Kalau keluar suara itu bersebab kerana nak macam dia berdaham tadi nak baca apa ni yang rukun, dia tak boleh nak baca, dia kena berdaham baru keluar makhraj. Itu dimaafkan. Tengok suasana dia berdaham tu macam mana. Itu yang pertama. Panjanglah perbincangan yang lepas. Yang kedua perbincangan yang lepas, dia kata dia menambahi rukun fi'li. Menambahi rukun fi'li. Jadi dia sembahyang, rukun tu dia tambah. Dia tambah rukun fi'li. Contoh, kalau dia sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Bagi seseorang yang sembahyang berjemaah, dia hendaklah mutatabi'ah imam. Dia hendaklah mengikut imam. Di sepanjang solatnya dia kena ikut imam. Dia panggil mutatabi'ah. Mutatabi'ah imam. Artinya mengikut imam. Di sepanjang solatnya dia kena ikut imam. Itu maksudnya mutatabi'ah imam. Untuk orang yang sembahyang berjemaah, dia kena mutabi'ah imam. Artinya mengikut imam dalam sepanjang solat dia. Sepanjang solat dia kena ikut imam. Jikalau imam meninggalkan yang sunat, dia kena tinggalkan. Walaupun sunat itu sunat muakkad. Walaupun sunat itu sunat abad. Sunat yang penting, tapi tok imam tinggal, dia kena tinggal. Tok imam meninggalkan yang sunat, dia kena tinggal. Itu dia panggil mutabi'ah imam. Seorang makmum sembahyang berjemaah kena ikut apa saja yang tok imam buat. Tok imam buat dia kena ikut. Itu maksudnya mutabi'ah imam. Dan mutabi'ah imam juga maksudnya mengikut imam dengan jarak yang dekat. Dia ikut tok imam tu jarak yang dekat. Tok imam rokok, dia rokok. Itu maksudnya mengikut imam. Tok imam iktidal, dia iktidal. Kalau dia ikut dengan jarak yang jauh, dia tidak panggil mutabi'ah imam. Imam rokok dah lama, dia tak rokok lagi. Tok imam sami Allahu liman hamidah, dia duduk rokok. Terokok lama rokok. Tok imam sujud, dia sujud. Tok imam bangun daripada sujud tu duk masuk Rabi Firli tu dia ada sujud lagi. Dia sujud lagi lama sujud. Itu bukan mutabi'ah imam. Maksudnya tidak mengikuti imam. Maksudnya dia tidak bersama imam. Bersama imam ialah mengikuti imam dengan jarak yang dekat. Jarak tu dekat. Tok imam rokok, makmum rokok. Tak imam iktidal, makmum iktidal. Tapi tak boleh serentak. Serentak tak boleh lah. Terlalu jauh, makruh.
Dia ikut tu imam terlalu jauh makruh. Kalau jauh itu melepasi satu rukun, batal. Melepasi satu rukun, jauh tu batal. Mendahului imam, tak boleh juga. Mendahului imam. Bersama dengan imam, juga tak boleh. Bersama dengan imam, makruh. Mendahului imam, makruh. Tapi kalau mendahului imam satu rukun, batal. Mengikut belakang imam, jarak, makruh. Kalau ikut cukup satu rukun, batal. Ha, itu maksud mutatabi'ah imam. Imam rokok, dia pun rokok dan dia berada bersama dengan imam di dalam rokok. Imam rokok, imam tunggu makmum di situ, makmum pun sampai bersama imam. Ha, itu dipanggil mutatabi'ah. Mutatabi'ah artinya mengikut imam. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah, berada bersama. Sama-sama di situ dia diam. Tidak berselisih. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, duduk lama tu makmum bangun, tema pun sujud, itu selisih. Ah, selisih tidak mutabi'ah imam. Mutabi'ah imam juga bermaksud yang sepatutnya, sekiranya tu imam meninggalkan atau menambahi rukun, tak boleh pula mutabi'ah imam. Mutabi'ah imam tu maksudnya yang sepatutnya, yang sunat, yang sepatutnya. Tetapi jikalau tu imam menambahi rukun, maka makmum tidak boleh mengikut imam pula. Tak boleh pula mengikut imam. Contoh tu imam rokok, makmum rokok. Tu imam sami Allahu liman hamidah, makmum sami Allahu hamidah, cantik dah. Kemudian tu imam rokok pula. Ha, itu dia panggil tu imam menambahi rukun. Tu imam menambahi rukun, umpamanya menambahi rokok. Tambah rokok pula sekali lagi. Maka ketika itu makmum hendaklah tunggu di dalam yang pertama tadi, dia tunggu. Ketua dia dah i'tidal, tu imam i'tidal, makmum i'tidal, kemudian tu imam rokok kembali. Dia rokok tu sama ada dia terlupa atau sengaja. Dia rokok kembali, biasa terlupalah. Makmum jangan ikut. Kalau makmum ikut rokok pula mengulang, batal. Tu imam dia tak tahu. Dia tak ingat, dia terlupa. Kita ni tahu. Kita tunggu di dalam i'tidal. Tu imam datang kembali i'tidal bersama dengan kita untuk kali kedua. Tu imam terlupa buat i'tidal dua kali. Rokok dua kali di satu rakaat. Patut tak boleh. Tapi oleh kerana dia terlupa, dimaafkan. Makmum jangan ikut. Tunggu. Tunggu tu imam di situ. Bila sembahyang apa semua, kita tegur tu imam. Kalau dia duduk tahiyat, kita tegur. Kita kata subhanallah, dia pun faham lah. Dia nak buat sujud sawi. Ataupun kita tunggu tu imam sujud sawi. Tunggu tu imam sujud sawi. Kalau dia tak sujud sawi pun tak apalah, sebab sujud sawi itu sunat. Lepas solat tanya tu imam, sembahyang tadi i'tidal dua kali, rokok dua kali. Dia tak, mana ada, saya sekali saja. Berarti tu imam terlupa, dimaafkan dia. Tu imam terlupa, dimaafkan dia. Dia kata sama juga jikalau tu imam menambahi rakaat dengan rakaat, sembahyang dengan lima rakaat. Contoh sembahyang zuhur lima rakaat. Sembahyang zuhur lima rakaat pernah berlaku di zaman Nabi SAW, di mana Rasulullah Nabi Muhammad SAW melaksanakan solat zuhur lima rakaat. Nabi pernah buat solat zuhur lima rakaat dengan lupa, kerana lupa. Jadi para sahabat tu tunggu Nabi di rakaat yang keempat. Tunggu Nabi di rakaat yang keempat. Jadi Nabi sembahyang tu di rakaat yang kelima, bangun. Sahabat tu tunggu di rakaat yang keempat. Dan Nabi sujud sawi di rakaat yang terakhir. Terakhir tu dia sujud sawi. Nabi buat sujud sawi. Jadi ketika tu imam menambahi rukun, makmum jangan ikut tambah rukun tadi. Kalau sujud tu dua kali, tu imam sujud tiga kali, jangan ikut jadi tiga. Jangan ikut jadi tiga. Kalau tu imam tu buat salah dalam solat, kita tegur. Berlaku dekat sekolah saya dekat Kuala Lumpur di bulan Ramadan yang lalu. Sekolah lama saya dulu, berlaku di bulan Ramadan. Pada dia buat program di sekolah lah. Buat program di sekolah. Masa tu saya pergi program di sekolah di tempat lain. Bila saya datang kembali, ramai cikgu-cikgu beritahu tentang tu imam sembahyang isyak salah. Dia sembahyang isyak dua rakaat. Tu imam main isyak dua rakaat. Ni dia kata mayang tu main isyak, azan, iqamat, lepas main isyak nak buat sembahyang tarawih bulan Ramadan lah, main isyak. Jadi ramai-ramai main isyak ni, sampai dua rakaat tu imam tahiyat akhir. Dua rakaat tahiyat akhir, sembahyang isyak dua rakaat tahiyat akhir.
Jadi ada makmum tahiyat akhir juga, ada setengah makmum tahiyat awal, ada setengah makmum tahiyat akhir. Tok Imam beri salam, ada setengah makmum beri salam, ada setengah makmum bangun balik, bangun tambah dua lagi. Tambah lagi dua. Ada makmum tahiyat akhir beri salam bersama dengan Tok Imam. Ada setengah makmum tahiyat awal, Tok Imam beri salam, dia tambah. Yang mana betul? Jawapan dia mana betul? Jawab dia yang pertama, bila Tok Imam salah, kita kena tegur. Subhanallah. Dia beri salam dah, tak apa. Dia beri salam dah, boleh. Dia beri salam dah, assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun tegur, subhanallah. Tegur dia gitu. Dia pun, dia beri salam pula kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia panggil, tak keluar lagi. Kita tegur, subhanallah. Kalau dia yakin, kata sembahyang tu dia perasan tak cukup, dia boleh bangun kembali. Tanpa takbir apa-apa, dia dikira masih berada di dalam solat. Dia tak perlu buat solat yang baru. Dia berdiri aja. Dia semua takbir intikolat saja. Allahu Akbar. Rekat kedua, kita angkat tangan lah. Allahu Akbar. Tak perlu masuk solat yang baru. Walaupun dah beri salam. Walaupun dah salam pertama. Walaupun dah beri salam. Dikira masih berada di dalam suasana solat. Walaupun dah beri salam, kalau sembahyang tu tak cukup, boleh tambah lagi. Seperti berlaku Nabi dengan Zuliyadain. Kita pernah cerita dah beberapa kali dah. Nabi sembahyang Zuhur bersama dengan sahabat-sahabat, salah seorang sahabat nama Zuliyadain. Mai Zuhur. Tiga rakaat beri salam. Rakaat yang ketiga beri salam. Tahiyat akhir beri salam. Zuliyadain kata, tanya Rasulullah sembahyang tiga rakaat. Tiga rakaat sembahyang Zuhur. Rasulullah kata, ya kah? Dia jawab, ya. Dialog tu berlaku 6 patah perkataan antara Nabi Muhammad dengan Zuliyadain. 6 patah perkataan bercakap selepas solat, dikira tak batal lagi. Dikira tak batal, boleh bangun kembali takbir tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat, Allahu Akbar, tambah satu rakaat. Solat tu masih dikira. Dengan syarat lepas beri salam tu jaraknya tak berapa jauh. Masih berada di dalam suasana solat. Tapi biasa di kalangan kita tak bercakap lah. Ada berlaku dekat kawan saya dekat Keramat, dia kata di surau dia, saya pergi sembahyang asar. Tok Imam sembahyang asar 3 rakaat. Sepatut 4. Lepas beri salam, Tok Bila ada belakang Tok Imam tu, Tok Bila buat, Tok Imam berpaling. Tok Bila tunjuk ke Tok Imam, tunjuk 3. 3. Tok Imam pun tengok, Tok Imam pun faham. Tok Imam bangun takbir. Maksudnya bukan takbir solat, takbir masuk. Nak tambah satu, Allahu Akbar. Semua masuk. Allahu Akbar tu kawan saya ni jangan-jangan pergi surau apa tu tidak tahu tentang hukum sangatlah. Dia pun pelik, dia kata. Dia kata dia pelik. Semua masuk makmum lain. Dia pun ikut juga, dia kata. Dia kembali ikut bersama dengan makmum, beri salam apa semua. Esok tu dia datang sekolah tanya saya, dia kata, "Ustaz, berlaku dekat surau dia, sembahyang 3 rakaat selepas beri salam, tak bercakap, semua tak bercakap. Tok Imam buat macam Tok Bila buat macam ni." 3 rakaat. Maksudnya 3. Tok Imam faham. Tok Imam terus bangun. Allahu Akbar. Tambah satu saja. Dia tanya, boleh ke macam tu? Dia tanya saya. Saya kata, itulah yang terbaik. Itulah yang betul. Ada dalam hadis Nabi. Rujuk kitab Mustiqah Hadis Sabil al-Muhtadi dan banyak kitab fiqah cerita tentang bagaimana Nabi dengan Zuliyadain lepas sembahyang Zuhur 3 rakaat, kemudian Nabi bangun tambah satu rakaat sahaja. Itu dah ada percakapan dah sedikit. Dimaafkan. Apatah lagi tak bercakap langsung, lagi lah bagus. Tak cakap. Tiga. Suara tak keluar. Tok Imam pun tengok. Dia faham. Dia faham. Dia tambah satu lagi. Boleh. Berarti di surau itu semuanya pandai. Semuanya faham. Semuanya faham. Dia kata, kawan saya tidak cerita. Dia kata semuanya bangun berdiri. Tak ada seorang pun yang tahiyat. Tak ada seorang pun mufarakah. Bangun balik semuanya seperti biasa. Satu rakaat. Lepas tu Tok Imam beri salam. Semua beri salam. Sama semua. Kata itu menunjukkan bahawa di surau tersebut mereka tu pandai. Mereka tahu. Kalau surau yang tak tahu, bila Tok Imam beri salam, dia jadi kelangkabut. Dia jadi nak buat solat yang baru. Kenapa Tok Imam jadi macam ni? Dia bersembang dengan Tok Imam. Dia batalkan solat tu dan sebagainya. Ada setengah mufarakah semayang sendiri. Itu yang tak tahu. Kalau yang tahu, dia akan jadi suasana yang baik, yang bagus. Dia akan bangun kembali tambah satu sahaja. Tidak perlu mufarakah, tidak perlu ada apa-apa. Hanya bangun sembahyang seperti biasa. Walaupun dah beri salam. Itu ada ilmu lah. Di situ kita kata ada ilmu.
Jadi di sekolah saya tadi ada yang mufarakah, ada yang berdiri, ada yang macam-macam. Ha tu. Lepas tu Tok Bila di sekolah beritahu, Tok Imam sembahyang Zuhur tadi, sembahyang Isyak tadi 2 rakaat. Tok Imam kata, "Ya, saya tak perasan ya." Bersembang lah ni, dah bersembang dah. Dia kata 2 rakaat sembahyang tadi. Sembahyang Isyak 2, sepatutnya 4. Saya ingat 4 je. 2 Tok Imam sembahyang. Lepas tu macam mana? Buat lain lah. Ha, Tok Imam kata buat lain lah. Kalau macam tu, kalau sembahyang dah, kalau ada setengah tu, dia buat sendirilah 2 lagi. Ada setengah tu kebanyakan beri salam bersama dengan Tok Imam. Hampir seluruhnya beri salam 2 rakaat sahaja. Ah, Tok Imam ingat terawih dia. Tok Imam kata, aku ingat terawih berapa kali. Aku niat Isyak, dia tengok-tengok solat tu, dia jadi teringat terawih. Masa takbir tu Isyak, Allahu Akbar. Baca Fatihah, sujud apa semua, dia ingat terawih. Sebab pihak sekolah jemput menjadi imam terawih. Ah, dia kata, menjadi imam terawih dekat surau kami, surau sekolah. Minta Tok Imam datang. Ha, ada free tak minggu depan menjadi imam terawih di bulan Ramadan di surau kami. Satu malam kami buat. Ha, nak mengeratkan hubungan di kalangan guru dan murid. Buat jamuan jelis berbuka puasa sekali. Semuanya terawih. Main Isyak tak beritahu. Menyesal tak beritahu dari pihak sekolah. Dia tulis semuanya terawih sahaja. Jadi kita pun niat main Isyak, Allahu Akbar. Dia tengok-tengok tu dia terlitah terawih, terawih, terawih. Dia jadi terawih semuanya tadi. Dia beri salam 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat. Jawapan dia dah bersembang. Dah apa semua dah semuanya tu batal. Kena buat sembahyang yang barulah. Tapi kalau dia beri salam, ada seorang tegur, dia berdiri kembali, dia boleh tambah 2 sahaja. Dengan syarat, dia tak bercakap tu banyak dan tidak jarak. Tidak jarak. Kalau dah jarak, dah bersembang, semua dah. Ha, tak boleh lah. Dia kata, ingat-ingat main 4 dah. Kok 2? Tak ingat semain 2. Main Isyak tadi 2 rakaat, bukan 4. Ha, gitu. Jadi tambahlah dia lagi kembali. Lepas tu marahlah pelajar-pelajar. Pelajar kata, mana boleh Tok Imam? Kira kita semayan dah. Semayan barulah kerana tak disalah. Tak boleh dah Tok Imam. Kira nasik lah Tok Imam beri salam dah. Pelajar dia malah pelajar ni. Ya, tu boleh 2 rekaat seronok dia. Boleh 2 rekaat dia malam ni. Main Isyak 2 rekaat. Sepatutnya 4. Tapi oleh kerana Tok Imam terlupa, maka bila Tok Imam terlupa, kita jangan mengikuti imam tadi. Kita boleh mufarakah macam tadi, betul lah mufarakah, kerana Tok Imam tidak menghabiskan solat tu. Kita kena mufarakah. Makmum mufarakah, jangan beri salam. Jangan beri salam lah. Jadi mengikuti imam, mutabi'ah artinya mengikuti yang betul. Bukan mengikuti semuanya. Mengikuti yang betul yang dilaksanakan oleh Tok Imam, itu yang mutabi'ah. Begitulah dalam kehidupan kita. Kita hidup apa ni, ada pemimpin. Kita kalau jadi imam, kita nak Tok Imam yang baik, Tok Imam yang jujur, yang amanah. Kita sebagai makmum nak ikut semua apa saja yang Tok Imam buat. Begitulah dalam kehidupan kita, masyarakat kita. Kalaulah Tok Imam, masyarakat kita, kalau pemimpin tu, kita nak pemimpin tu yang terbaik. Kita nak ikut semua hak pemimpin buat. Apa saja hak pemimpin buat tu, pemimpin suruh kita nak ikut. Nak taat pada pemimpin. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin di kalangan kamu. Jadi kita nak taat kepada pemimpin. Tetapi maksud taat ini ialah apabila pemimpin itu suruh kita buat perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi kalau dia punya penyelewengan, dia punya benda yang tak elok, tak boleh lah kalau dia suruh kita buat yang tak elok. Tak boleh lah buatnya. Kita maksud ikut pemimpin tadi, pemimpin yang melaksanakan perintah Allah, yang melaksanakan syariat yang betul. Kalau salah tak boleh ikut. Itu maksud mengikut pemimpin. Maksud mengikut imam. Mengikut imam itu imam yang mana dia buat peraturan solat tu. Kalau dia melanggar cagah peraturan solat, kita tak boleh ikut. Itu maksud mengikut imam. Maksud mengikut pemimpin, pemimpin yang buat menyuruh kita melakukan perkara yang baik, melakukan perkara yang betul, melakukan perkara yang diajar, apa semua perkara perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita baca dah sebagai ulang-ulangan. Lepas tu yang ketiga, dia memanjangkan rukun yang pendek. Kita dah baca dah tu yang ketiga. Yang keempat, dia melakukan perbuatan yang keji di dalam solat. Perbuatan yang keji dalam solat.
Seperti dia melompat dengan satu lompatan yang jauh. Dia lompat dalam solat. Lompat. Dia duduk di sah yang ketiga. Sah yang pertama kosong. Dia lompat lakuh. Lakuh orang yang sah kedua. Pong, lompat masuk di sah yang pertama. Satu perbuatan yang keji. Seperti melompat dengan satu lompatan yang jauh. Dalam semayang, lompat. Pong. Dia duduk sah yang pertama. Dia mengundur, dia pusing. Tubuh dia pergi sah yang kedua. Dia berpusing. Kerana dia belajar gimnastik. Dia bijak belajar gimnastik. Dia berdiri sah yang keberapa, dia boleh lompat pergi sah lain. Itu tidak boleh. Itu dia panggil telah melangkaui adat daripada solat. Melangkaui peraturan solat. Mendengar lompatan yang jauh. Dia lompat jenis orang main lompat jauh. Main lompat jauh setakat sah. Sah ketiga, sah apa ni, kelima pergi sah pertama. Lepas. Boleh pergi. Dia lompat siup. Pem, lompat. Lompat. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Batal solatnya juga. Membatalkan solat. Perbuatan yang keji. Itu perbuatan yang keji. Ada lagi lah perbuatan-perbuatan yang lain. Ada orang hantar YouTube buat kita gambar. Lompatan ni. Ada orang hantar. Lompat. Dia lompat. Dia duduk di sah yang pertama. Dia lompat pergi sah yang kedua. Dengan secara berpusing. Dia pusing tubuh dia. Dia lompat pusing. Macam kalau kita tengok orang main bola, bila dia jaring ada satu gol, ada setengah pemain yang bagus tu, dia jaring satu gol, dia lompat masuk dekat tu juga. Dia tak berlari, lompat di situ juga. Syup, berpusing naik. Ada dua tunjuk solat. Ada orang tu solat, dia lompat pergi sah dua. Satu lompatan, dia berpusing tubuh, dia pergi sah kedua. Itu tidak boleh. Lompatan itu perbuatan yang keji, membatalkan solat. Bagus orang apa ni, penulisan kitab-kitab dulu dia dah tahu dah. Dia tahu dah perkara-perkara yang akan terjadi. Mereka lebih cepat apa ni membuat apa ni kajian tentang hukum dan sebagainya. Yang kelima, melakukan perbuatan berturut-turut sebanyak 3 kali. Satu perbuatan tu dia buat berturut-turut sebanyak 3 kali. Seperti dia melangkah dengan 3 langkahan berturut-turut. Dia lakuh tu dengan 3 lakuh berturut-turut. Atau mengundur dengan 3 undur berturut-turut. Tak boleh. Mesti langkah dengan 1 langkah berhenti. 1 langkah berhenti. 1 langkah berhenti. Tidak boleh berturut-turut dengan 3 langkah. Itu batal solat dia. Menggaru dengan 3 kali garu secara berturut-turut. Dia garu dengan 3 garuan. Turut-turut batal. Batal. Ataupun menggerakkan tangannya dengan 3 kali gerak. Dia tak garu, dia gerak tangan dengan 3 kali gerak. Seperti dia takbir, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dia hayung tangan. Tak boleh tu. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Mari sini. Tak boleh. Rabbana tu jauh pergi ke belakang. Zaw pergi depan lagi. Rabbana lakal hamd. Tak boleh macam tu. Ini sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Habis hamd, habis tangan. Sama, serentak ni dok. Dia bangun awal, suara panjang. Sami Allahu liman hamidah tu berdiri dah. Rabbana lakal hamd tu lama tak habis lagi. Tangan boleh goyang lagi lah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dah lama suara panjang. Jangan panjang. Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd itu tidak panjang. Yang panjangnya daripada sujud kepada berdiri itu panjang. Allahu akbar itu panjang sebab dia jauh jarak dia daripada berdiri kepada sujud. Allahu akbar jarak dia jauh berdiri kepada sujud. Kalau rukuk kepada berdiri itu tidak jauh. Jadi jangan panjang. Sami Allahu liman hamidah. Allah tu jangan panjang. Kalau jarak tu jauh, Allah tu panjang. Lafaz Allah tu. Jadi sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Itu panjang tu. Rabbana lakal hamd. Jangan terlalu panjang. Kecuali nak turun sujud. Itu Allah kena panjang. Allahu akbar. Sebab jarak dia jauh. Lepas tu daripada sujud kepada berdiri itu lagi panjang. Kerana jarak dia lagi jauh. Daripada berdiri kepada sujud dia tak jauh sangat lagi. Tapi daripada sujud kepada berdiri
Jauh. Kenapa jauh? Kerana dia akan bangun daripada sujud, dia sunat duduk istirahat. Dia tak boleh bangun teguh. Tapi suara tak boleh berhenti. Sujud yang kedua, Allah kena duduk dulu. Jangan teguh bangun. Kalau rakaat pertama atau rakaat ketiga. Kalau kedua ada tahiyat lah. Rakaat pertama dengan ketiga. Contoh semayan maghrib, semayan isyak. Rakaat pertama. Sujud yang kedua. Ya Allah, duduk dulu. Allah. Kemudian tekan tangan pula. Kembali kepada tempat sujud balik. Jadi Allah tu panjang lafaz dia. Ya Allah. Ha, panjang. Allahu Akbar. Panjang. Ha, panjang dia punya lafaz Allah itu. Daripada berdiri kepada rokok, tak panjang. Allahu Akbar. Kenapa kau ada lafaz itu terlalu panjang, terlalu pendek, sederhana dan sebagainya? Supaya orang yang masbuk, yang berada dekat luar surau, luar masjid, dia tahu solat tu imam berada di posisi mana sekarang ini. Itu antara hikmah dia. Antara hikmah dia. Kita baca dah yang lepas dah tu. Hikmah sebut Allahu Akbar. Ada yang tajuk yang lepas. Hikmah sebut Allahu Akbar itu antaranya makmum yang masbuk mengetahui posisi yang mana yang sedang dilaksanakan oleh tu imam. Tu imam buat tu di posisi yang mana dia tahu. Katakanlah dia duduk dekat luar, dia tengah ambil sembahyang, dia baru sampai. Tu imam kata Allahu Akbar. Tu imam kata macam tu, dia tahu dah. Tu imam kata Allahu Akbar. Dia boleh andaikan itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram dia boleh agak. Dia boleh tahu. Dia baru sampai, tu imam sebut macam ni, Allahu Akbar. Itu rokok, berdiri pada rokok. Dia panjang sedikit. Allahu Akbar. Dia tengah-tengah ambil ismaya sekejap, dia pun dengar. Sami Allahu liman hamidah, dia tahu dah. Sami Allahu liman hamidah dah. Sekarang ni sami Allahu liman hamidah. Dia tahu. Dia baru ada seorang lain pula baru sampai, dia dengar tu imam, Allahu Akbar. Dia tahu tu orang sujud. Tu imam berdiri tu orang sujud sekarang. Tu Allahu Akbar. Sujud daripada sujud pada Rabbi Firli. Allahu Akbar pada sujud. Dia duduk bawah ni. Dia tahu. Lepas tu dia dengar pula. Allahu Akbar. Itu rakaat pertama. Atau rakaat ketiga. Dia boleh agak. Dia boleh andai dah. Tok Imam tadi. Apa ni makmum yang ada di luar sana. Cara Tok Imam sebut. Takbir intiqalah. Diketahui oleh makmum yang berada di luar sana. Jadi mereka tu boleh bersedia nak segerakan sedikit dan sebagainya. Suasana tadi. Itu antara hikmah dia untuk takbir Allahu Akbar tadi. Biar kita tahu, kita jadi imam, kita jadi bilal nak sebut lafaz tu biar kita tahu. Lafaz yang kita sebut ini perlu dipanjangkan, perlu dipendekkan. Jangan panjang belakang. Semua sama. Dia daripada berdiri kepada rokok pun sama. Panjang tu lebih kurang. Ada setengah tu imam tu kita dengar, panjang dia semua lebih kurang. Lebih kurang semua. Dia turut berdiri pada rokok tu. Allahu Akbar. Panjang juga. Itu baru berdiri pada rokok. Lepas tu bila dia nak pada sujud, panjang dia lebih kurang tu juga. Allahu Akbar. Dah sampai. Tak sampai lagi. Allah Akbar dah habis. Sebab dia tidak memanjangkan lafaz tadi. Itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan keadaan kita melakukan solat. Melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut membatalkan solat. Menggerak-gerakkan kakinya batal solat juga. Menggerak-gerakkan kaki dia 3 kali batal solat. Menggerak-gerakkan kepalanya batal solat. Dia gerak tangan batal solat. Dia gerak kaki batal solat. Dia gerakkan kepalanya batal solat. Atau dicampur, digerak-gerakkan seanggota tadi dengan bercampur gerak-gerak tadi, menggerakkan kepalanya satu, menggerakkan tangannya satu, gerak kakinya satu, dikira 3 juga. Anggota gerak sekali saja, gerak kepala sekali saja, gerak tangan sekali, gerak kaki sekali, tapi dalam masa yang sama dikira 3 gerak. Dibilang 3 gerak juga melalui 3 anggota yang berbeza. Dia gerak tu 3 anggota berbeza, tapi dalam masa yang sama dikira 3 gerak juga. Dia berdiri, dia angguk kepala. Angguk kepala sekali, dia atak tangan, dia tarik kaki. Tarik kaki masuk dalam. Bila dia bangun, berdiri, dia gerak kepala dia. Lepas tu dia tarik tangan masuk dalam, dia tarik kaki pula gerak. Dikira 3 juga. Walaupun dia bergerak dengan anggota yang berbeza. Ataupun gerak kepala saja. 3 jugalah. Gerak kepala gini. 3 kali juga.
atau gerak tangan atau gerak kaki sahaja. Dikira tiga gerak atau dicampur tiga anggota satu-satu-satu jadi tiga juga. Membatalkan solatnya juga. Itu menggerakkan tiga anggota secara serentak. Dan jikalau ia menggerak-gerakkan anggota yang kecil. Dia gerak-gerak tu anggota yang kecil. Anggota tidak besar. Anggota yang kecil. Maka pergerakan anggota yang kecil itu dimaafkan. Walaupun banyak. Anggota tu kecil, dia gerak. Seperti dia gerak jarinya. Dia gerak jari dia banyak. Tak batal. Dia duduk diam macam tu tak. Jari saja gerak. Menggerak-gerakkan anggota yang kecil. Walaupun banyak. Tidak membatalkan solat. Seperti menggerak hujung jari-jari saja. Dia gerak jari saja tak batal. Ataupun dia gatal, dia letak tangan, dia gerak jari saja. Tapak tangan tak gerak. Itu tidak batal. Menggerak-gerakkan jarinya saja dikira gerak anggota yang kecil. Tidak batal. Menggerak-gerakkan kelopak mata. Duk kelip apa, duk kelip. Duk kelip mata, tak batal juga. Menggerakkan apa ni kelopak mata. Atau membilang-bilang buah tasbih. Duduk bilang buah tasbih. Ataupun sembahyang tu dia bilang, sembahyang tasbih dia bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dia bilang dia ada sembahyang tasbih. Dia bilang dengan jari. Tak atal. Tak atal juga. Atau menggerak-gerakkan bibirnya. Dia gerak bibir, bibir mulut. Atau menggerak-gerakkan lidahnya. Atau gerak telinganya. Telinga dia gerak. Kau boleh tengok telinga bijak dia. Telinga dia boleh gerak. Tung, 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 gerak telinga. Tak atas juga. Telinga ni kira anggota kecil. Bibir mulut dia gerak-gerak. Kira anggota kecil. Lidah. Atau digerakkan lidahnya. Dikira anggota kecil. Melainkan dikeluarkan lidahnya. Dijelai lidahnya. Kemudian digerak-gerak di luar anggota. Dibatal solatnya apabila lidah tu gerak dekat luar. Bila gerak dekat luar, dibatal solat dia. Gerak dekat dalam tak apa. Lidah tu duduk dalam mulut gerak. Tiga kali dikira dimaafkan. Bila keluar tak boleh. Lidah tadi. Kalau kita puasa bulan Ramadan. Kalau kita lidah ni kalau jelek. Bulan Ramadan lah siang hari. Di lidah kita katalah ada air liur. Kalau duduk dalam mulut. Kita telan air liur tu tak apa. Di dalam mulut kita air liur duduk dalam. Duduk main dengan lidah. Air liur banyak tak telan boleh. Tapi kita jelek. Lidah tu keluar. Air liur keluar. Tu masuk tak telan batal. Itu hukum dia batal. Itu di antara dalam dengan luar. Dalam dengan luar itu perbezaan dia. Jadi kalau lidah tu duduk di dalam, bergerak-gerak dia dimaafkan. Kalau lidah tu dah jelek, gerak tiga kali batal. Pergerakan tadi. Tu. Ada juga pergerakan dikira sebagai pergerakan yang kecil. Seperti yang kita baca beberapa hadis Nabi yang lepas. Apa dimaafkan juga. Nampak seperti besar. Tapi pada pandangan hukum adalah dikira pergerakan yang kecil kerana telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi solat dengan mendukung cucunya. Solat tu dukung cucu. Hadis muttafaqun alaih adalah dimaafkan pergerakan solat ketika mendukung mendukung anak. Kerana Nabi solat mendukung cucunya. Annahu sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hamil bintahu fakana iza sajada wa wada'aha wa iza qama hamalaha muttafaqun alaih. Nabi ketika solat telah mendukung cucunya. Tak tahu nama siapa. Dalam hadis tak tahu nama cucu dia banyak orang, tak tahu yang mana satu. Mendukung cucunya. Diceritakan oleh beberapa orang sahabat tentang Nabi itu sembahyang dukung cucu dia. Apabila rokok dia rokok bersama dengan cucu dia. Bila sami Allah memindah cucu ada bersama. Apabila sujud wa wada'aha diletak cucunya di depan. Bila sujud letak cucu dia. Lepas tu Rabi Firli sujud dan apabila berdiri wa iza qama amalaha. Apabila Nabi berdiri ditanggungnya kembali cucunya. Bila berdiri ambil alih cucu tadi semayang. Pegang sebelah tangan cucu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sampailah waladdallin. Gitulah kita lebih kurangnya. Semayangnya gitu. Lepas tu rokoklah. Sebetul sebelah lutut je lah boleh pegangnya. Sebelah lutut lagi tak boleh pegang. Jadi sekurang-kurangnya rokok memegang tangan sebelah lutut. Sekurang-kurang rokok. Tangan kita ni dua pegang sebelah boleh dah. Sekurang-kurang. Jadi sebelah ni pegang cucu. Rokok gitu. Gitu. Atau sami Allahul manhamidah. Sebelah tangan je lah. Sebelah ni pegang cucu. Kalau lepasnya berlari. Cucu tu lari hilang apa semua. Kalau kita ada bersama, bersama dengan atuk dia, dengan mak dia, dia tak berlari. Boleh solat macam tu. Lepas tu bila sujud letak di depan. Dengan syarat
cucu tu cucu yang baiklah. Cucu yang tahu mak ayah dia solat, cucu yang beriman. Kalau kita, anak kita, cucu kita nak solat tak boleh. Takak dia, dia buatlah kerah dada, kerah belakang, dia geliak. Dia nak turun, wah tu tak boleh lah. Dia nak turun, oh dia tendang kita. Bila kita letak sujud tu, bau lari. Cucu kita tak boleh lah macam tu. Dia biar cucu tu yang beriman, yang baik, yang juruh, yang jenis, tidak berlari, yang duduk slow, boleh tak di depan dan sebagainya. Ah tu, kena tahulah. Dan cucu kita tu kena bersih lah. Yang telah bersunat, telah bersih, apa semua tak menanggung najis, tak pakai pempoh apa semua. Kalau pakai pempoh tak boleh, pakai pempoh kencing dalam pempoh tak boleh tu. Mesti bersih di diri dia. Ah dia bersih. Lepas tu dia tidak menendang lari apa semua macam tadi, tidak. Ada syarat dia lah, ada syarat dia. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok ada orang tunjuk dalam beberapa video yang hantar sekarang ni, saya ada beberapa orang hantar video kat saya, sembahyang tu bawa cucu dia. Bawa anak, sembahyang bawa anak. Dia tunjuk cara sembahyang bawa anak. Tu betul lah ada hadis Nabi. Jadi kita jangan bangkang lah, jangan marah. Tapi tempat masyarakat kita tak boleh terima. Jangan buat benda tu. Jangan buat bila jarang dia rasa janggal lah. Kalau tetap beberapa hadis Nabi seperti azan subuh 2 kali. Di bulan Ramadan, di zaman Nabi. Seperti hadis yang kita pernah kita baca sebelum ni. Di awal-awal kuliah kita dulu, kita pernah bawa beberapa hadis Nabi tentang azan 2 kali pada waktu sahur sekali, pada waktu subuh sekali. Di bulan Ramadan. Hadis lepas yang kita baca tu. Fakulu washrabu, makan dan minum olehmu apabila Bilal tu azan. Sebelum tu, Umil Maktum. Apabila Umil Maktum azan, makan dan minum olehmu sehingga azannya Bilal baru kamu berhenti. Maksudnya Umi Maktum tu azan sebelum subuh, Bilal azan subuh, sehingga Bilal azan berhentilah kamu makan kerana bulan Ramadan. Makan pada waktu malam sebelum azan subuh. Bila Bilal azan subuh tu 2 kali azan di bulan Ramadan zaman Nabi. Kita tak buat. Ada satu surau dekat Kelantan, Pasir Putih, dia buat. Oh, kecoh satu kampung. Telefon kat saya, kecoh. Beberapa tahun yang lalu, dia buat azan 2 kali. Dia azan setengah jam sebelum subuh, lepas subuh azan, bila masuk subuh azan 2 kali. Sempat dalam 2 malam atau 3 malam. Saya telah subuh masuk pukul 6, 5.30 azan. 5.30 azan. Pukul 6 masuk waktu subuh, setengah jam. Jarak dia, sunnah dia dalam setengah jam. Jarak dia setengah jam. Jadi dia azan 2 kali. Okey, kecoh satu kampung, kecoh. Telefon dekat saya, ustaz mana ni, kampung kami azan 2 kali boleh? Kata ada hadis Nabi azan 2 kali boleh. Oh tak boleh dah, kena komplain Nabi dah. Pengusir surau kena, bila semua kena. Dia buat laporan sama jemaah agama, nak berhenti tak boleh dah. Baru nak mula kena marah dah. Macam mana nak buat? Tidak baca hadis Nabi, beri penerangan tentang Islam pun tak didengari. Mereka pun tak dengar kuliah dan sebagainya. Satu lagi, apabila berlaku hujan, sunnah, sunnah dan sunnah buat jamuk. Itu berlaku di zaman Nabi. Nanti kita belajar tajuk kita nanti. Ada rezeki tajuk sembahyang jamuk. Ada sini. Sembahyang qasar, sembahyang jamuk di depan. Apabila berlaku hujan ketika sembahyang zuhur, maka sunnahnya ialah buat jamuk takdim. Sunnah Nabi. Ada kawan saya dekat Mesir, dekat negara Arab, dia cerita. Dia kata di sana bila mari sembahyang zuhur saja, hujan turun walaupun tidak lebat. Dalam hadis Nabi, walaupun tidak lebat, sunnahnya ialah sembahyang zuhur 4 rakaat, beri salam sembahyang asar 4 rakaat. Jamak takdim nama dia. Tempat kita susah nak buat. Nanti kena komplain. Oh my God, sudah komplain. Ajaran mana datang ni? Semua malas ni. Nak sembahyang asar. Ada dalam hadis Nabi, sunnah boleh buat. Orang tunggu nak hadis tu. So jamak takdim untuk zuhur. Solat lain tu walau alam lah. Yang dia berlakunya di zaman Nabi solat zuhur. Bila Nabi datang, waktu zuhur tu hujan, Nabi terus buat jamak takdim asar. Seberi salam, sembahyang asar. Walaupun hujan tu sedikit. Hujan tu sedikit. Ya, jamak takdim ni dia boleh gabung dalam banyak perkara. Untuk jamak takdim dalam banyak perkara. Tapi tak boleh buat 2 lah, kena buat 4. Sembahyang zuhur 4, sembahyang asar 4. Kalau nak buat 2, nak buat 2 rakaat tu musafir. Kalau tak musafir tak boleh, nak buat 4. Zuhur 4, asar 4. Dan ada penerangan yang lain lagi sini pada nanti kita bincang nanti. Dia kata boleh buat jamak apabila waktu ghim. Ada tajuk kita lagi. Boleh buat jamak bila waktu ghim. Ada dalam kitab.
Waktu ghaim tu artinya waktu yang gelap. Tak datang, gelap. Ghaim tu maksudnya gelap. Tak nampak gelap. Mari zuhur, gelap. Boleh buat terus asar. Maka daripada hadis ni dikiaskan untuk yang lain. Bila ada kesukaran yang lain, boleh kita jamuk. Ada kesukaran yang lain. Contoh kita apa ni bekerja, naik katakanlah setengah orang tu pekerjaan dia tu sukar. Bila dia dah buat solat zuhur asar tu, solat zuhur nak buat asar tu sukar. Tak boleh buat dah pekerjaan tadi. Seperti doktor buat pembedahan. Bila dia masuk, nanti, bila masuk bilik pembedahan 6 jam, dia akan terlepas solat asar. Dia masuk tu terlepas solat asar 6 jam. Katakanlah dia masuk pukul 3 petang, dia akan keluar apa ni pukul 8 macam tu. Masuk 3 petang akan keluar pukul 7. 7 pukul 8 baru keluar. Dia terlepas untuk buat solat asar. Ketika tu dia boleh buat jamak. Kerana ada kesukaran boleh buat jamak. Tu kesukaran-kesukaran yang lain lagi boleh. Sehingga walaupun tidak sukar sangat pun dibenarkan. Sebab jamak itu ada hadis Nabi yang kuat. Tapi masyarakat kita agak sukar lagi. Kerana dari segi keilmuan dan sebagainya, sukarlah kita nak beri penerangan supaya dipahami. Tajuk tadi dipahami. Agak sukar juga. Lepas tu dia kata lagi, bergerak kemaluan. Bergerak zakarnya. Berturut-turut 3 kali ketika solat. Bergerak kemaluan dia zakar 3 kali ketika solat. Bekah pong, pong, pong 3 kali ketika solat. Bergerak-gerak zakarnya 3 kali ketika solat. Ketika sedang solat. Lagu mana? Itu ada khilaf, ada pendapat dia. Ada setengah ulama mengatakan batal. Dikira anggota besar juga batal kemaluan tu. Ada juga perbahasan yang lain mengatakan bahawa dikira anggota kecil juga kemaluan tadi. Kadang-kadang tu pergerakan tu tidak-tidak bergerak tu sedikit saja, kita kata sedikit saja gerak tu kemaluan tadi kan, gerak sikit. Tak ada khilaf di situ tentang pergerakan kemaluan. Jadi batal atau tidak solat bergerak kemaluan. Jadi kena jagalah ketika solat tadi, jangan sampai kena pakailah seluar dalam, kena pakai lagi satu seluar yang lain. Kalau kita baca beberapa penerangan, beberapa hadis Nabi pakai jubah atau pakai kain, adanya seluar lagi. Ada seluar lagi di dalam. Itu pakaian-pakaian orang Arab. Ada seluar lah, pakai seluar dalam dan sebagainya. Jadi tidaklah kemaluan tadi dia naik, dia akan bekah naik pung, pung naik macam mana. Ada seluar di dalam. Ni kadang-kadang sujud tu kan. Kain pelekat tu selok naik dengan sebab betis. Kalau budak tengok sikit nampak pistol, dia nampak pistol. Dah kain tu naik sampai atas ni. Dia akan nampak betih dan paha. Kalau sujud laki-laki tu setengah orang agak gemuk sedikit ke, akan nampak paha dia. Akan nampak paha tu, akan seluar dalam pula. Pistol tu ke bawah gitu, londeh, nen londeh. Kena budak-budak kelakar agak, pergi jetik-jetik berat dia nya. Jadi apa ni, kedudukan benda-benda tu kita jaga, pakailah seluar dalam. Sunnah lah tu pakai seluar, jaga adab-adab kita dan sebagainya. Jadi dia kata bergerak 3 kali berturut-turut batal solatnya. Lihatlah suasana yang berlaku tu macam mana. Jikalau pergerakan berturut-turut 3 kali membunuh binatang seperti yang kita cerita yang lepas, tidak batal solatnya. Bergerak 3 kali berturut-turut tetapi membunuh binatang, tidak batal solatnya, kerana ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu seperti Nabi sebut amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli saudaini. Nabi menyuruh kami membunuh 2 binatang hitam di dalam solat, fi salatin al-aqrabi wal hayyati, iaitu kala jengking dan ular yang berwarna hitam di dalam solat yang lalu di depan kamu, pukul ia walaupun berkali-kali, tidak dimaafkan, tidak dikira 3 gerak. Ni yang dimaafkan. Ada beberapa tempat yang dimaafkan. Mendokong anak yang kecil sedang solat, memukul ular, binatang yang berbisa di dalam solat, ada kemaafan di situ. Dan ada lagi tajuk-tajuk lain tentang kemaafan di dalam solat, seperti sembahyang sambil mengejar pencuri. Ada lagi tajuk. Kena bincang semula tu. Ada banyak lagi tajuk pergerakan yang dimaafkan. Sembahyang ketika mengejar pencuri. Dia tengah-tengah nak sembahyang maghrib. Tiba-tiba dia tak nampak orang kejar. Kejar apa? Pencuri. Kita apa kejar? Kejar pencuri. Tu imam pun takbir dengan mikrofon. Allahu Akbar. Masuk waktu dah. Kejar pencuri takbir. Takbir sembahyang sambil mengejar pencuri. Boleh juga. Ada kaedah dia lah. Ada kaedah dia. Sembahyang di dalam peperangan. Dia tengah perang. Pegang senjata jaga. Jaga pegang senjata gini. Sah juga. Sembahyang dalam peperangan. Pegang senjata.
jaga sah juga. Sembahyang mengejar pencuri, sembahyang memukul ular, sembahyang mendukung cucu, mendukung anak. Ada beberapa tempat yang dimaafkan kerana benda ni dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena bagi pahaman yang betul-betul lah kepada apa ni masyarakat kita, takut mereka keliru memahami kerana dia dalam bab fiqh ni dia banyak dia panggil pertembungan, dia banyak khilaf, dia banyak pendapat dan dia banyak ada orang panggil persis faham dan sebagainya. Abad setengah-setengah ulama tasawuf di zaman dululah, zaman tabi'in, dia kata aku apa lebih suka mengajar menjadi ulama tasawuf, lebih suka menjadi ulama usuluddin kerana ulama fiqh ni sangat sukar. Dia kata dia menghormati ulama fiqh kerana fiqh ini di antara banyaknya khilaf, banyaknya perdebatan, banyaknya berlaku apa ni perselisihan faham dalam bab hukum. Dalam bab hukum kerana fiqh itu dia berlaku, dia panggil dia banyak dalam bab fiqh ni dia berlaku semasa, hukumnya semasa. Kalau bab tauhid, dalam bab akhlak, dalam bab akidah dia dah tetap. Dia tetap, hukum dia tetap. Tetapi hukum fiqh dia berubah-ubah, dia berlaku semasa. Jadi ulama fiqh tu dia kena banyak sabarlah, dia kena banyak kesabaran, dia ada perdebatan, dia ada kaitan hukum dan sebagainya. Banyak cabaran pada ulama fiqh. Jadi rasa itu saja, masa dah masuk Isyak. Insya-Allah kita sambung pada perbincangan akan datang. Jadi insya-Allah yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak tepat dan tidak jelas boleh tanya saya atau ustaz-ustaz yang lain selepas kuliah ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.